jangan coba membangkang pemerintah Hindia Belanda. Kamu dilarang keras bikin bangunan di tanah VOC ini. Eh, bolong. Ente kalau bacot jangan sembarangan ya. Pakai otak, ngaku-ngaku tanah ente. Hah, aneh kasih tahu, ya. Ini tanah kerajaan Sunda Kelapa. Itu punya siapa? Punya nenek moyang aneh. Overdoma! Kamu mau melawan VOC? Kami tidak mencari keributan. Kami hanya ingin membangun masjid. Pemerintah VOC tidak mengizinkan lokasi pelabuhan dibangun masjid. Kamu hanya dapat izin bikin masjid di rawa. Apaan? Ente nyuruh bangun masjid di tempat rawa bako, ha? Itu sarang buaya. Ente aja kesono. Eh, kalau lo banyak bacot, tak bedil kepalamu. Eh, ente bedil nih, bedil. Eh, otak kerdil. Ente jangan lagu-laguan ya. Ente baru punya baju opas aja, sok belahande ente. Ente ingat, ente tuh dekil, ha? Keling. Sudahlah, Jal. Kita ikuti saja pemain. Ayo kita kerang. Baik, Ben. Ayo, cepetan! Apaan lu ajak keluarga gua perang lawan kupeni? Lu mati konyol lu. Perang lawan kupeni enggak ada gunanya. Babe lurah, bukan mati konyol, tapi mati di jalan Allah. Jihad namanya. Kalau kita jihad, insyaallah kita langsung masuk surga. Yang begini nih. Baru tobat kemarin udah so jihad. Ngajinya aja masih alif-alifan. Udah mau ngelebihin Habib. Iya, Jal, masalahnya apa? Lo datang ke sini ujuk-ujuk mau perang. Perang sama siapa? Mau perang sama siapa sih? Ah. Nih, gua kasih tahu masalahnya ya. Ente dengerin nih. Tuh, keparat company. Masa Abi Busen sama santrinya mau bangun masjid di pelabuhan, kagak dikasih, malah dikasih di sono-no. Rawa, di rawa, sarang buaya. Udah kelewatan itu namanya. Daripada lu nebesin company, mendingan nebesin pohon bambu. Buat bangun masjid. Ketahuan. Ngapain tebas bambu? Ya buat bantu Habib bangun masjid di rawa. Emang bangun masjid gak pakai bambu? Benar juga tuh, Jal. Daripada kita mati konyol ngikutin lo, mendingan kita bantu Habib. Benar. Benar gak? Iya. Benar. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Tak tahu lo. Hei! Hei, pada ngapain lo di situ? Hei! Kami mau membangun masjid di rawa ini. Enak aja, kagak bisa. Ini rawa, daerah kekuasaan gue. Jadi gak ada satu orang pun juga bisa injak daerah ini. Kita disuruh company bangun masjid di sini. Hei, kagak ngaruh. Company aja takut datang di mari. Hah? Mendingan lu pada pergi dari sini. Kalau kagak, gue tebak batang leher lu. Kurang kamari lain nyari ribut. Ya, sengaja kita mau diadu domba sama Etata, si kapten company. Biarlah. Sekarang Bojong Tok sudah pergi. Tapi mereka pasti datang lagi buat balas dendam, Bib. Kita tunggu saja. Buru antar kan dia. Dulu. Jali, kabur, awas keluar, Jali. Eh,
Abang. Untung lo selamat lo, Jali. Jal. Ular. No. Ada ular pergi. Ini tuh catek ini kali ini. Udah, ayo. Ular pergi. Ular pergi apaan? Ayo. Aduh, tuh. Ayo. Aduh, sakit. Aduh, deh. Apa ini? Ular! Wah, bukan ular ini. Belut. Tapi ini ular. Dia nggak mungkin bikin langgar di rawa ini. Dalam. Insya Allah kalau kita gotong royong, bisa. Gotong royong sama siapa lagi? Sedangkan Rojali aja udah pergi. Nih, Rojali nih. Bawa bambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ente cepet dikit dong. Nih, Beb. Emang orang kayak gimana yang pengen lo jadiin laki? Ya orang kaya mana aja. Yang penting orang kaya. Apalagi kalau misalkan gue dapet orang Belanda. Apa? Lo pengen dapet laki orang Belanda? Iya, mau ngapain? Jadinya simpen juga gak apa-apa. Yang penting sama memperbaiki keturunan gue gitu. Wah, oh my God. Kamu punya wajah cantik sekali seperti bidadari. Makasih banget. Atas pujiannya, gak jadi malu. Kamu punya nama siapa? Aero DJ, menir. Dan kamu? Ayo Juleha, menir. Permisi. Apa sih? Iya, bentar. Perempuan itu bernama Juleha, sangat menawan hati saya. Dia itu anaknya Pak Juki, Kapitan. Sekarang di waktunya. Lawan tuh buaya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih ya, Bek. Ah, payah lo. Buaya tuh sudah lebih dulu tinggal di sini. Alhamdulillah. Boy itu sudah pergi. Kalian bisa lanjutkan bekerja. Buruan dong. Ayo. Aman ya. Bismillah. Ayo. Hei. Jangan gocong, Menir. Kamu mau apa kesini? Gue mau bikin perhitungan sama lo. Menir, lo kenapa nyuruh tuh Habib sama santrinya untuk ngerebut markas gue? Rauba kau. Karena kamu musuh. Kamu suka merampok rumah orang Belanda. Bakau itu lebih baik saya berikan kepada Habib dan santrinya. Lo memang licik. Lo sengaja ngadu domba gue sama tuh Habib. Gue kagak puas hati. Mau nebas leher lo sekarang juga. Apa lu, Nel? Lawan sama gue.
bolong di kepala lu. Gua mati lu. Gua tebas kepala lu. Bawa dia. Dan. Ayo Dan. Dilanjutkannya nanti saja. Sekarang kita sholat subuh dulu. Baik, Sid. Nyawa lu berdua udah di tangan gua. Kapan gua mau? Gua bisa mampusin. Darviosi akan membunuh kamu orang. Kagak ngaruh. Dari dulu memang gua udah buruan sama VOC. Sekarang gua mau balas dendam sama lu. Gua mau lu lepin lu ke laut. Biar lu mati pelan-pelan. Paham lu? Percumalah. Kamu orang bunuh saya. Tidak akan ada untungnya. Tapi kalau kamu bisa kerja sama dengan saya bisa berikan golden dan makanan enak. Tawaran yang menarik. Tapi gua kagak percaya sama mulut manis lu yang berbisa. Karena lu suka adu domba warga. Kali ini saya tidak berbohong. Asal kamu bisa kerja sama dengan saya. Asal kamu bisa bantu saya. Saya akan angkat kamu jadi demang. Asal apa? Inilah rahasia. Nggak boleh ada yang lain tahu. Dekatilah. Kenapa lo ketawa? Hei, lepasin talinya, balikin senjata mereka. Iya. Senjata aneh, Pok. Ya, lu udah gak kebagian, Jali. Ntar aja di rumah makannya. Lah bagaimana sih? Untuk? Untuk jatahnya Habib. Habib mah orang yang paling arti dah. Masya Allah. Berat. Masya Allah, Bib, kok enteng? Antum mau? Iya, lapar, Bib. Baca bismillah. Makasih ya, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Biasakan memakan yang memang menjadi haknya. Iya, Bib. Makasih ya, Bib. Gadis itu emangnya kenapa?